setelah menikahi takdir lain. Bolehkah aku mengunjungimu hari ini? Ruang tamu, teh tanpa gula, dan bola mata tanpa rindu. Bolehkah aku? Jangan jawab. Ini bukan pertanyaan untukmu. Setelah semua angka Desember mengalir ke arah rumahmu, aku memutuskan mengutuk diri sendiri untuk tinggal di bola matamu. Kau akan bercermin dan menemukan bola matamu hijau tenang. Itu aku yang telah menanam ribuan pohon dan membangun rumahku di dalam matamu. Aku akan tinggal dan berburu di dalam ingatan Januarimu, Februari, Maret, dan tumpukan 8 bulan lain. Aku tidak menemukan diriku di dalammu. Atau aku akan tinggal selamanya di tubuhmu. Titik. Tapi tenanglah. Aku penipu yang suka menikam diri sendiri. Menembus pagi berkali-kali tapi tak lagi menujumu. Pada sebuah benteng tua, akulah perindu ulung yang mati-matian mengunci akuku darimu. Menulis puisi dengan tubuhmu tapi bertahan tak berlari ke arahmu. Rindu yang setia membakar langit dengan kembang api dan menerka apa yang lebih keras dari bibirmu saat itu. Katamu, perpisahan adalah permainan keras kepala yang menunggu siapa kalah, kembali, atau berdendang dengan takdir lain. Ujung petasan sebelum baru. Kita dua penipu keras kepala yang tidak boleh tiba di hadapan masing-masing. Kau tunggu. Aku kayu, terbakar.